Harimau Malaya, lambang kebanggaan Malaysia sejak sekian lama. Ia menjadi simbol kekuatan dan keberanian rakyat yang disematkan pada jata negara. Bagaimanapun, populasinya yang semakin berkurangan mencetuskan kebimbangan haiwan itu mungkin menerima nasib yang sama seperti tiga subspesies harimau belang yang telah pupus sebelum ini. Apakah tindakan kerajaan dan peranan masyarakat bagi memastikan harimau Melaya terus mengaum di bumi Malaysia? Laporan Faris Izzat Shaharudin. Ini berita mengejutkan yang baru kami terima. Sementara tadi, kita telah kehilangan harimau Malaya yang terakhir. Baik, itulah yang mungkin akan berlaku pada masa akan datang sekiranya tiada tindakan segera diambil. Perhilitan menjangkakan paling awal sekiranya kita terus berdiam diri, harimau Malaya dijangka pupus pada tahun 2025, iaitu 4 tahun dari sekarang. Harimau Malaya atau nama saintifiknya Panthera tigris jacksoni merupakan subspesies harimau belang yang hanya terdapat di semenanjung Malaysia, khususnya di negeri Pahang, Kelantan, Perak, Johor, Terengganu dan Selangor. Menerusi tinjauan harimau kebangsaan yang dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2020, populasinya menunjukkan penurunan ketara sehingga kurang daripada 200 ekor. Banyak faktor yang mengancam populasi harimau Melaya. Antaranya ialah kehilangan hutan yang menjadi tempat tinggal mereka dan pemburuan haram akibat daripada permintaan yang tinggi dari segi bahan-bahan ataupun bahagian-bahagian daripada harimau seperti tulang, kulit dan sebagainya. Kebiasaannya harimau akan dijual sama ada hidup atau mati dengan harga mencecah sehingga RM200,000 seekor di pasaran gelap di negara yang mempunyai permintaan tinggi seperti Thailand dan Vietnam. Justru Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perhilitan, telah menubuhkan Pusat Perisikan dan Taktikal Anti Jenayah Hidupan Liar bagi tujuan perisikan, mengumpul, menganalisa dan menyelaras maklumat jenayah berkaitan hidupan liar. Kita pertamanya dulu kita ada buat Boots on the Ground tahun 2019. Lepas tu kita upgrade lagi kepada BP3, Biodiversity, Biodiversity Protection and Patrolling Program. Di mana di bawah tu ada dua cabang, satu OBK yang kita dengar biasa itu operasi bersepadu hazanah. Satu lagi veteran, angkatan tentera dan orang asli. Yang OBK ni dia akan masuk ke kawasan-kawasan hotspot, dia akan membuat penguatkuasaan di situ. Sementara yang VETUA ni, veteran, angkatan tentera dan orang asli ni, dia akan menjaga di pintu-pintu masuk. Sejak tahun 2019 hingga 11 Julai lalu, 34 operasi bersepadu khazanah OBK telah dilaksanakan. 159 kertas siasatan telah dibuka melibatkan 311 pesalah. Sepanjang tempoh itu juga, 1,381 jerat telah dimusnahkan. Dalam masa yang sama juga, kita juga membuat breeding. Sama ada kita buat breeding untuk mangsa, macam rusa, kijang, kita populasi itu kita tingkatkan dan kita akan lepas balik dalam hutan. Kawasan-kawasan harimau ini lah, supaya ada semua makanan yang banyak. Dan juga kita sedang mengatur untuk membuat breeding untuk harimau itu sendiri. Baik, selain penguatkuasaan dan juga program pembiakan, kempen kesedaran terus dipertingkat. Bermula tahun 2019, kempen Selamatkan Harimau Malaya telah dilaksanakan dengan objektifnya untuk memastikan spesies itu tidak pupus. Dan ia melibatkan kerjasama pelbagai pihak, termasuk badan bukan kerajaan, NGO, pihak korporat dan masyarakat untuk memelihara harimau Malaya. Kita, yang pertama apa yang kita lakukan ialah melalui pendidikan. Kita misalnya Satu Mencipta Alam mempunyai hampir 500 sekolah di seluruh negara, dan melalui sekolah Kelab Cipta Alam ini kita memberi pendidikan secara berterusan mengenai pemeliharaan harimau dan juga hidupan liar yang lain.
Pastinya kita tidak mahu semangat Harimau Malaya itu hanya tertera pada logo semata-mata. Sebaliknya, simbolik kekuatan dan juga keberanian Harimau Malaya itu perlu disematkan di dalam jiwa seluruh rakyat Malaysia. Faris Izzat Syahrudin, Berita RTM.